lampu terang. Coba lampunya. Nah, ya, oke. Dah, sini. Oke, para hadirin sekalian, pemirsa YouTube, pemirsa setia channel Abah Ganteng atau Ustaz itu. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara memperbaiki motor Smash yang motor ini terbakar semalam tanggal berapa, Lek? Tanggal 21. Tanggal 21 bulan 1 2021. Nah, itu sudah. Motor ini terbakar habis, nanti akan saya kirim gambarnya juga. Kasihan. Motor ini punya teman saya yaitu Ustaz Khalik, Ustaz Nurul Khalik SPDI. Beliau sedang mengkamerakan saya ini. Nah, itu sedang di belakang. Silakan di-shoot wajahnya. Nah, inilah dia Ustaz Khalik ya, sedang mengkamerakan saya, oke. Oke, saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya memperbaiki motor ini. Motornya sudah habis hancur, saudara-saudara sekalian. Seperti yang Anda lihat, kabelnya sudah seperti itu. Ah, sudah. Bagaimana cara menghidupkan motor ini? Oke, ikuti saya terus, jangan sampai terlewatkan. Oke, kita lihat posisinya sudah seperti ini, hancur total. Apakah motor ini masih bisa hidup atau tidak? Saya juga belum tahu. Oke, ini dia keadaannya. Ini sudah saya ganti kuil baru. Kuil yang lama ini juga hancur, terbakar, saudara-saudara. Saya sudah menggantinya dengan kuil baru. Dan ini kabel ground. Oke, kita akan melakukan, kita sudah potong-potong tadi semuanya. Potong-potong yang tidak baik. Oke, ini dia. Sudah saya potong-potong kabelnya, itu ini hasilnya. Dan kita tidak menggunakan aki lagi. Oke, saya akan berbagi bagaimana cara menghidupkan motor Smash ini tanpa aki dan sangat membingungkan sekali kalau sudah kebakar kayak gini. Oke, menurut pengalaman saya karena saya pernah mempunyai motor Smash, dan kita akan hidupkan motor ini. Oke, kita akan melakukan penyambungan kabel. Sementara kamera dipegang oleh Ustaz Khalik. Oke, pertama-tama kita akan masukkan kalau kita amati dari kabel ini. Kabel ini ada di sini, kuning putih itu 10 api, dan putih merah itu apinya. Ini ke ground nih, dan ini ke 10. Dan sini ini bisa jadi juga pulsar, bisa pulsar. Ini yang ini bisa pulsar, yang ini bisa 10 lampu. Dengan ini adalah 10 api. Oke, kita akan masukkan ke, kebetulan CDI nya tidak terbakar, saudara, jadi masih mudah. Oke, kita akan coba masukkan kabel yang seperti ini dengan kabel warna yang serupa. Kita akan masukkan ke sini, bismillah. Oke, selanjutnya kita akan masukkan lagi sebelahnya, yang dari kiprok, yang dari kiprok ke sebelahnya sini. Oke, open hand. Selanjutnya kita akan sambungkan kabel kuning ini. Kita akan gabungkan kabel kuning ini dengan kabel warna hitam putih, yang itu artinya ground. Kabel hitam putih karena dia tidak menggunakan aki, maka kita akan gabungkan antara ground pulsar ini dengan kabel ground ini. Oke. Pulsar dengan ground kita gabung seperti ini. Kita akan masukkan ke bodi. Yang ini sudah nempel di bodi, saudara. Ini sudah masuk ke bodi. Saya akan didekatkan kamera, di shoot ini. Sudah masuk ke bodi kabel hitam. Kita akan gabung seperti ini. Nah. Oke, kita sudah menggabungnya. Untuk lebih kuat lagi kita gunakan tang. Biar mantap, coy. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan sambungan kabel ini, kabel kuil. Dari CDI kita ambil dari kabel biru putih. Nah, kita potong biru putih, kita akan masukkan ke sini. Oke, sudah selesai. Sebelum kita memberi isolasi ban, kita akan coba hidupkan dulu apakah motor ini hidup atau tidak. Oke, sebelumnya kita akan isi minyak sedikit karena minyaknya habis terbakar, saudara-saudara sekalian. Oke, kita masukkan sedikit saja. Oke, apakah berjalan ini? Jalan. Jalan ya, jalan ya. Tambah sedikit. Oke. Kita akan
coba melakukan pengengkolan. Apakah bisa hidup atau tidak dengan kuil yang baru? Nah, ini ya, kuil baru sudah kita pasang. Ini penutup kuilnya. Oke, kita coba. Bismillah. Sudah mau hidup saudara-saudara, namun kemungkinan ini minyaknya kurang. Kita akan tambah lagi sedikit, akan minyaknya jalan. Nanti kita untuk pengetesnya kita akan lepas dulu yang warna pulser warna kuning, kita lepas dulu, kita gabungan hitam saja dengan hitam seperti ini untuk pengetesan. Kita coba hidupkan. Oke, ternyata hidup. Oke, sudah, begitulah sudah cara menghidupkan. Kemudian kita akan jumper ini seperti ini. Kita akan jumper ini seperti ini. Oke, kita akan engkol dulu, engkol lagi. Oke, sudah-sudah sekian. Begitulah tutorial cara memperbaiki motor dan merakitnya kembali. Yang motor ini sudah amburadul dan terbakar habis kabel mangkabelnya. Oke, aduh. Sangat sempit sudah. Tidak sampai 5 menit saya menghidupkan motor ini berhasil. Alhamdulillah, ala kulli hal. Lupa pula saya. Oke, jangan lupa tonton terus video saya. Dan subscribe, like, dan komen ya. Jika Anda ingin bertanya. Oke, cukup sampai di sini dulu. Nantikan video saya selanjutnya bersama rekan-rekan saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coy. Inkolek. Itu lah. Tinggal gasnya lagi. Tinggal gasnya lagi. Sudah hidup lagi. Tinggal anu lek, ini lek, besok kau beli tali gas.